Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre, dan kali ini saya bermain ke salah satu showroom di daerah Bogor. Nama showroomnya Maju Motor ya Pak ya? Betul Om. Nah, dan kali ini saya ditemani langsung oleh Bapak Dennis. Dan sebelumnya, buat teman-teman semua yang baru datang ke channel ini, jangan lupa subscribe channel ini agar mengetahui updatean terbaru di dunia otomotif dari channel Om Andre. Dan buat teman-teman semua yang memiliki showroom mobil baru ataupun showroom mobil bekas, showroomnya mau kita review, teman-teman bisa hubungin saya. Kontaknya ada di kolom komentar ataupun bisa tulis di kolom komentar. Oke, langsung saja teman-teman, kita tanya-tanya langsung dengan Pak Dennis. Alamat showroom Maju Motor itu ada di mana Pak Dennis? Kita beralamat di Jalan Raya Tajur Om, nomor 200 Bogor. Bogor, patokannya deket apa Pak? Patokannya sih kita yang paling gampang itu di sebelah Superindo Tajur Trade Mall Om. Superindo Tajur Trade Mall. Betul. Oke. Kita sebelah-sebelahan Om. Betul. Ya. Kalau lewat tol deket mana tuh? Kalau lewat tol enaknya keluar Ciawi Om. Keluar Ciawi? Ciawi. Kurang lebih 1-2 kiloan lah ya. Dari tol Ciawi kurang lebih, nanti kita belok ke kanan arah ke Tajur kurang lebih 1 kilo atau 2 kilo. 1 kilo atau 2 kiloan ya. Betul. Nah itu untuk alamatnya teman-teman, saya simpan juga di deskripsi untuk lebih detailnya. Ya. Lalu ini Pak, kalau misalkan di Maju Motor ini main di sosial media nggak sih Pak? Kita ada juga Om. Ada juga ya? Ya. Nah, boleh disebutkan Pak di IG ataupun di YouTube-nya apa? Di IG kita paling di jual beli mobil bekas Bogor. Oke. Okay. Kalau yang di YouTube-nya jual beli mobil bekas _. Nah, itu alamat dari Instagram dan juga YouTube-nya teman-teman. Link-nya saya simpan di deskripsi juga ya. Jadi teman-teman bisa follow Instagram-nya. Betul. Dan juga bisa subscribe dari YouTube Maju Motor ya. Betul. Teman-teman. Oke Pak, kalau misalkan teman-teman ada yang mau janjian test drive atau mau tanya-tanya mengenai mobil di sini, boleh disebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi Pak? Ya, bisa di 0813-1415-8557. Nah, itu nomor telepon dari Pak Dennis. Betul. Jadi buat teman-teman semua, boleh tanya-tanya untuk pembelian secara cash, kredit atau trade-in bisa semua ya bisa, Pak? Bisa, betul. Nah, nanti Pak Dennis siap menjelaskan ataupun membantu teman-teman untuk melakukan pembelian mobil di sini ya Pak ya? Betul. Nah, kita langsung saja Pak, lihat unit apa saja di showroom Maju Motor. Yang pertama ada mobil keluarga, ini Honda Mobilio ya Pak ya? Betul. Honda Mobilio ini tipe apa dan tahun berapa Pak? Tipe SCVT keluaran tahun 2014 Om. Tahun 2014? Betul. Oke, transmisi Matic ya Pak ya? Matic. Nah untuk kilometer mobil ini udah jalan di berapa kilometer Pak? Kilometernya kurang lebih di angka 50 ribuan Om. Masih rendah ya, 50 ribu ya. Dan tangan pertama dari baru Om. Tangan pertama dari baru? Betul, betul. Berarti atas nama pribadi juga pribadi, ya? Pribadi. Nah, untuk mobil yang masih mulus kayak gitu nih Pak, harganya dibuka dengan harga berapa sih Pak? Kalau untuk mobilnya sendiri kita buka di harga 138 Om. 138 juta ya? Betul. Ini plat nomornya Bogor ya Pak ya? F Kabupaten Bogor. F Kabupaten Bogor betul. Ya? Harga 138 juta, masih bisa nego dong Pak? Masih bisa nego ya? Masih. Nah, info lebih detailnya teman-teman bisa hubungin Pak Dennis. Ya. Dan itu juga bisa kredit tentunya Pak ya? Bisa Om. Untuk pajak hidup nggak Pak? Hidup, sampai 2021 Om. Sampai 2021? Betul. Kisaran pajak sekarang berapa sih Pak? Kalau kisaran pajaknya, kalau untuk Mobilio di angka 2,5 Om. 2,5 jutaan betul. Ya? Betul. Nah, berikut Honda Mobilio, unit tahun 2014. Betul. Transmisi CVT harga di 138 juta ya betul, Pak ya? Betul Om. Nah, kita lanjut Pak, untuk mobil yang kedua. Ini ada mobil keluarga dari Toyota. Toyota Avanza ya Pak? Iya. Ini Toyota Avanza, tipe dan tahunnya seperti apa, Pak? Ini untuk Avanzanya tahun 2012, tipe G, manual, Om. Manual, nah? Iya. Nah, manual, terus ada upgrade-an di velg, saya lihat, ya? Iya, kita velgnya udah pakai ring 17, Om. Ring 17, betul, ya? Betul, betul. Jadi tampilannya lebih gagah lagi, Om, ya? Nah, untuk Avanza ini, kilometernya udah jalan di berapa, Pak? Kilometernya kurang lebih di angka 60 ribuan, Om. Baru 60 ribu, ya? Betul. Masih terbilang rendah tuh, teman-teman. Baru jalan di 60 ribu. 60 tapi itu anti puter-puter lah, ya? Enggak. Enggak puter-puter, ya? Enggak dong, kalau kita. Okay. Apa adanya, Om, kita dapatnya dari konsumen seperti itu, kita jual juga ke konsumen seperti itu. Betul. Ya. Dan kalau harganya dijual dengan harga berapa sih, Pak? Kalau untuk Avanza-nya sendiri, kita buka di angka 113 juta, Om. 113 juta? Ya. Masih bisa nego dong, Pak? Masih bisa nego. Masih bisa nego, ya? Masih, Om. Ini tipe G manual, ya, Pak? Manual, Om. Tahun 2012. 12, ya?
Nah, harganya teman-teman bisa nego langsung saja dengan Pak Denis. Lalu pajak hidup nggak, Pak? Pajak hidup sampai 2021. Sampai 2021? Ya. Kisaran pajak udah terjangkau kali kisaran ya? Kisaran pajak dia di bawah 2 juta, kurang lebih. Di bawah 2 juta ya? Ya. Nah, masih cukup terjangkau banget tuh, teman-teman. Toyota Avanza tipe G tahun 2012, transmisi manual ya, Pak? Betul. Harganya dibuka di 100 berapa, Pak? 13. 113 juta. Masih bisa nego, teman-teman. Ya. Lalu mobil yang selanjutnya, ini ada SUV keluarga dari Toyota ya, Pak? Ya. Toyota Fortuner ya? Fortuner. Ini Fortuner tahun dan tipenya seperti apa, Pak? Tahun 2015, Om. Untuk Fortunernya warna hitam, itu tipenya sendiri TRD diesel matic, Om. Tipe tertingginya ya? Ya, betul, Om. Nah, untuk kilometernya berapa, Pak? Untuk kilometernya sendiri di Fortuner ini di angka 90 ribuan, Om. 90 ribuan? Ya. Oke, harganya berapa tuh, Pak? Untuk harganya ini kita buka di angka 305, Om. 305 juta? Betul. Tadi tahun berapa, Pak? 2015. 2015? Betul. Toyota Fortuner tipe TRD Sportivo dan mesinnya diesel tuh, teman-teman. Ya. Pajak hidup nggak sih, Pak? Hidup, Om. Hidup ya? Baru, Om, pajaknya, Om. Oh, baru diperpanjang ya? Baru, Om. Wih, jadi masih... Itulah, masih panjang banget lah. Panjang banget sampai tahun depan. Oke, okay. Pajaknya berapa sih kemarin, Pak? Pajaknya kurang lebih di 6-an, Om. 6 jutaan ya? Itu jutaan. Toyota Fortuner, teman-teman. Harganya di 300? 305 juta. 5 juta. Masih nego ya, Pak? Nego. Oke, okay. Cash ataupun kredit bisa dibantu ya? Bisa dong. Nah, itu Toyota Fortuner, teman-teman. Tipe TRD Sportivo. Lalu mobil yang selanjutnya, ini juga ada mobil SUV juga, SUV keluarga. Ada dua buah Pajero Sport di sini ya, betul, Pak? Betul, Om. Nah, kita mulai dari yang sebelum all new deh, yang warna putih dulu, Pak. Putih, siap. Oke, ini boleh. Yang warna putih tahun berapa, Pak? Tahun 2015, tipenya Dakar, transmisinya otomatik, Om. Otomatik ya? Iya. 4x2 atau 4x4, Pak? 4x2, Om. 4x2? Betul. Kilometer sudah jalan berapa tuh, Pak? Di 60 ribuan, Om. 60 ribuan, betul. Ya? Betul. Masih cukup oke tuh, teman-teman. Untuk harga berapa, Pak? Untuk harganya sendiri, kita buka di angka 310 juta, Om. 310 juta? Betul. Masih nego ya, Pak? Masih, Om. Masih nego. Dan untuk Dakar ini, udah ada sunroof belum sih, Pak? Udah ada sunroof. Udah ada sunroof, ya? Iya. Nah, itu Mitsubishi Pajero Sport Dakar, tadi harganya dibuka di... 310 juta. 310 juta, ya. Masih nego ya, Pak? Masih, Om. Pajak gimana, Pak? Pajaknya hidup, Om. Hidup ya? Panjang. Dan untuk kisaran pajak berapa sih, Pak? Untuk kisaran pajaknya di 6 jutaan, Om. 6 jutaan ya? Iya. Ini juga atas nama pribadi ya? Pribadi, Om. Pribadi ya? Iya. Rata-rata di sini atas nama pribadi, pribadi berarti, Om. Ya? Pribadi, Om. Oke, itu teman-teman, Mitsubishi Pajero Sport yang tipe Dakar. Harganya dibuka dengan harga di 310 juta. Ya. Masih bisa nego ya, teman-teman. Ya. Lalu ini ada Mitsubishi Pajero Sport yang sudah facelift nih, betul. Yang tipe terbarunya. Ya. Ini Pajero Sport tipe apa dan tahun berapa, Pak? Tipe Dakar juga, sama-sama tahun 2015, warna hitam. Untuk tahunnya sendiri di tahun 2017, Om. Tahun 2017, 17. Ya? Untuk tipenya 4x2 juga ya? 4x2, Om. 4x2. Iya, udah sunroof juga, Om. Udah sunroof juga, ya? Betul. Nah, ini tahunnya tahun muda juga nih, 2017. Ya. Kilometer udah jalan berapa sih, Pak? Untuk kilometernya sendiri di angka 71 ribu, Om. 71 ribuan ya, ya? Betul. Nah, masih terbilang cukup oke tuh, teman-teman. Ya. Untuk harga nih yang paling penting, ya. Harganya berapa nih, Pak? Untuk harganya sendiri kita buka di angka 415 juta, Om. 415 juta? Betul. Masih nego dong, Pak? Masih, Om. Masih nego ya? Masih. Nah, kondisinya bagus semua ya? Bagus, Om. Bagus banget ya? Aman, Om. Oke. Ya. Kalau pajak seperti apa, Pak? Untuk pajaknya sendiri di angka hampir 8 juta, Om. Hampir 8 juta? Hampir 8 juta. Tapi hidup ya? Hidup dong, Om. Hidup dong, hidup. Ya? Hidup. Oke, itu Pajero Sport, tipe Dakar, unit tahun 2017, harga dibuka di 415 juta. Betul. Masih bisa nego ya, masih, Pak? Masih, Om. Kredit ataupun trade-in bisa dibantu langsung oleh Pak Denis nih, teman-teman. Iya. Lalu mobil yang selanjutnya, Pak. Ini ada sedan Honda Civic Turbo ya? Betul. Civic Turbo ini tahun apa dan tipe apa, Pak? Ini tahun 2017, tipenya sendiri sedan, Om. Betul. Ya. Bukan yang hatchback ya? Kenapa, Om? Bukan yang hatchback. Bukan ya? Bukan hatchback. Oke. Untuk kilometer udah jalan berapa, untuk Pak? Untuk kilometernya di 30 ribuan, Om. 30 ribuan? Betul. Masih rendah banget tuh, teman-teman. Baru jalan 30 ribu. Ya. Berarti setahun 10 ribu kilometer lah ya? Kurang lebih. Betul. Oke, harganya berapa nih, Pak, untuk Honda Civic? Harganya sendiri di Honda Civic kita buka di angka 375 juta, Om. 375 betul. Juta. Masih nego dong, Pak? Masih, Om. Masih nego juga ya? Masih.
Nah, itu Honda Civic tahun 2017, ya. Harganya di 375 juta untuk yang tipe sedan ya, Pak? Tipe sedan. Kilometer baru jalan di 30 ribu, teman-teman. Ya. Pajaknya kisaran berapa nih, Pak? Pajaknya kalau untuk Civic kurang lebih di 6 jutaan juga, Om. 6 jutaan ya? 6 jutaan juga. Atas nama pribadi dan masih hidup ya, Pak? Pribadi dan hidup, Om. Dan hidup juga ya? Hidup dong. Nah, keren banget nih. Warna putih, warna favorit juga untuk Honda Civic, teman-teman. Betul. Lalu mobil yang selanjutnya, Pak. Ya. Mobil yang selanjutnya ada adiknya Civic nih, Honda ya. Jazz ya, Pak? Honda Jazz. Honda Betul. Jazz ini yang tipe terbaru juga ya? Ya. Tipe apa ini, Pak, kalau boleh tahu? Kalau yang satu ini tahun 2017, Om. Okay. Warna kuning, stabilo dia. Betul. Tipenya RS Matic, Om. RS Matic ya? Betul. Kilometer udah jalan berapa kilometer tuh, Pak? Kilometer 50 ribuan, Om. 50 ribuan? 50 ribuan. Buat unit 2017 masih oke okay lah, teman-teman. Masih oke. Okay. Harga berapa nih, Pak, untuk Jazz? Untuk harganya ini sendiri kita buka di angka 205 juta, Om. 205 juta? Betul. Masih nego ya, Pak? Masih, Om. Nah, ini Honda Jazz tipe RS tahun 2017, harga 205 juta. Ya. Masih bisa nego, teman-teman. Ya. Lalu untuk surat-suratnya dia lengkap? Lengkap dong, Om. Lengkap. Komplit, Om. Komplit semua ya? Komplit. Pajak seperti apa, Pak? Pajak hidup, Om. Panjang. Hidup panjang. Yang ini pribadi juga ya? Pribadi, Om. Atas nama pribadi juga. Betul. Ya? Nah, itu harganya di 205 juta untuk Honda Jazz RS tahun 2017. Betul. Warnanya juga sangat mencolok dan keren nih. Warna kuning ya, Pak? Kuning stabilo. Kuning stabilo ya? Iya. Lalu ini ada Honda Jazz sebelum generasi yang ini nih, Pak. Betul. Yang warna putih nih. Betul. Ini tipe apa nih, Pak? Ini tipe RS juga, Om. Transmisinya juga sama, automatic, Om. Automatic? Betul. Tahun berapa kalau yang ini, Pak? 13, Om. 2013. Betul. Ya? Betul. Harga ditawarkan dengan harga berapa nih, Pak? Untuk harganya sendiri kita tawarkan di angka 155 juta, Om. 155 juta? Betul. Masih nego dong, Pak? Nego, Om. Masih nego juga, nego ya? Nego juga. Nah, Honda Jazz RS 2013 warna putih ya. Di 155 juta, teman-teman. Ya. Kilometer udah jalan berapa, Pak? Kilometernya di 60 ribuan, Om. 60 ribuan, 60 ya? Ribuan. Masih rendah tuh, teman-teman. Ya. Baru jalan 60 ribu untuk unit 2013 tuh. Ya. Kemudian untuk pajaknya sendiri sekarang udah berapa, Pak? Pajaknya sendiri itu di angka kurang lebih 3 jutaan, Om. 3 jutaan ya? Ya, betul. Udah cukup terjangkau nih pajaknya di 3 jutaan. Itu Honda Jazz tipe RS tahun 2013, harganya dibuka di angka 155 juta. Betul. Bisa cash, kredit, ataupun trade-in ya, Pak? Betul, bisa. Oke. Untuk mobil yang selanjutnya, ini ada mobil keluarga SUV juga, ada Daihatsu Terios ya, Pak? Betul. Daihatsu Terios ini masih bagus banget nih kayaknya nih. Tipe apa nih, Pak? Ini tipe R Deluxe, tipe tertingginya, Om. Tipe tertinggi ya? Betul. Berarti sudah ada kamera 360 ya? Betul sekali, Om. Wih, feature-nya mantap dong. Udah kilas juga. Udah kilas juga. Betul. Ya? Betul. Untuk kilometer udah jalan berapa? Kilometernya di 20 ribuan, Om. Rendah banget tuh, teman-teman. 2018. 2018 yeah. Tuh. Nah, untuk harganya yang paling penting udah berapa nih sekarang? Kalau untuk harganya sendiri kita buka di angka 210 juta, Om. 210 juta? Iya. Yeah. Masih bisa nego ya? Manual ya, Om. Oh, ini manual? Manual, Om. Manual ya? Manual. Masih bisa nego ya, Pak? Masih, Om. Masih bisa nego ya? Masih. Tuh, lumayan hemat banyak dari mobil baru tuh, teman-teman. Kilometernya baru jalan di 20 ribu. Betul. Harga di 210 ya? 210 juta. 210 juta masih Betul. Bisa nego. Pajaknya ini atas nama pribadi juga ya? Pribadi juga, Om. Kisaran pajak di masih berapa sih? 3,5, Om, kurang lebih. 3,5 kurang ya? Kurang lebih, betul. Itu Daihatsu Terios, tipe R Deluxe, warna ya. Putih, transmisi manual, betul. Harga di 210 juta, teman-teman. Lalu mobil yang selanjutnya ini ada Honda CR-V ya? Ya. Ini sudah mesin turbo belum, Pak, CR-V-nya? Turbo, 1500cc, Om. 1500cc turbo? Nah, ini tapi non-prestige, Om. Non-prestige, ya? Betul. Tipe E biasa berarti, ya? Betul. Oke, untuk kilometer udah jalan berapa, Pak? Kilometer 30 ribuan juga, Om. 30 ribuan? Hah? Harga berapa, Pak? Untuk harganya sendiri kita buka di angka 380 juta, Om. 380 juta? Betul. Mirip lah dengan Honda Civic, ya, Pak? Mirip. Oke. Mirip. Tapi masih bisa nego dong? Masih dong, Om. Masih nego ya? Masih. Ini atas nama perorangan juga? Perorangan juga, Om. Perorangan juga? Betul. Kisaran pajak sekarang berapa, Pak? Kisaran pajaknya kurang lebih di 6,5, Om. 6,5 ya? Sebenarnya mirip-mirip dengan Civic Turbo juga ya? Mirip, Om. Mirip ya? Betul. Itu Honda CR-V tahun 2018, harganya di 380 juta. Ya. Masih bisa nego langsung Betul. Dengan Pak Denis ya, teman-teman. Ini untuk tipe E ya, yang non-prestige ya, Pak? Non-prestige, Om. Oh. Tapi mesinnya udah 1500cc turbo betul, tuh, teman-teman. Betul. Lalu mobil yang selanjutnya di sini ada Honda Brio ya, Pak? Ya.
Honda Brio ini tahun berapa dan tipe apa, Pak? Kalau Honda Brio ini tahun 2015, tipe E manual, Om. Tipe E manual ya? Betul. Oke, untuk kilometer udah jalan berapa, Pak? Untuk kilometernya sendiri low juga nih, Om, di angka 20 ribuan. Masih rendah banget tuh. Untuk harga, Pak, yang paling penting, berapa nih harganya? Untuk harganya kita buka di angka 115 juta, Om. 115 juta? Betul. Masih betul. Nego juga ya? Nego. Masih nego, plat nomornya Bogor, teman-teman. Ya. Dan untuk pajak ini masih cukup panjang ya? Sampai bulan 3, 2021. Bulan Maret ya? Bulan Maret. Nah, kisaran pajak udah berapa, Pak, untuk Honda ini Brio? Di bawah 2 juta, Om. Di bawah 2 juta ya? Iya. Masih betul. Cukup terjangkau tuh, mobil irit, terjangkau. Bertenaga, betul. Harganya di 115 juta, ya. Masih bisa nego, teman-teman. Masih bisa nego. Bisa kredit juga, nanti dibantu oleh Pak Denis ya, Pak? Betul, betul. Oke. Untuk mobil yang terakhir, Pak, ya. Ini ada mobil yang legenda di zamannya nih. Ya. Ini ada Kijang kapsul atau Krista nih? Kapsul, Om. Kapsul ya? Kapsul. Ini kapsul tahun berapa nih? Ini kapsul tahun 2002, Om. 2002? Tipe LSX bensin manual, Om. LSX bensin manual? Betul. Nah, ini sekarang jadi mobil primadona nih, banyak yang nyari nih, Pak. Betul. Harganya tapi berapa nih, Pak? Untuk harganya sendiri kita buka di angka 75 juta, Om. 75 juta? Betul. Masih bisa nego, Pak? Masih, Om. Nah, itu Toyota Kijang LSX tahun 2002, teman-teman. Ya. Kilometer udah jalan berapa sih, Pak? Kilometernya di angka 100 ribuan, Om. 100 ribu lebih. 100 ribu lebih, ya. Tadi transmisi manual, ya? Manual. Harganya di 75 juta, ya. Masih bisa nego, teman-teman. Ya. Pajak atas nama perorangan, Pak? Perorangan, Om. Perorangan juga, betul. Ya? Kisaran pajak udah berapa, Pak? Ini murah, Om. Cuma sejutaan pajaknya, Om. Sejutaan, ya? Nah, ini teman-teman, dengan harga di 75 juta, ya. Masih bisa nego. Teman-teman bisa mendapatkan mobil keluarga. Dan ya. Ini cukup bandel juga, ya, bandel. Untuk Kijang kapsul ini, ya. Tipe LSX tahun 2002, ya, Pak? 2002, Om. Nah, seperti itulah, teman-teman. Kunjungan pertama saya ke showroom Maju Motor. Di sini banyak sekali pilihan mobil buat teman-teman semua. Dan lebih enaknya teman-teman nego langsung saja deh dengan Pak Denis. Nanti siap. Dibantu ya, Pak. Siap. Bisa test drive. Terus kalau misalkan bawa montir sendiri pun bisa ya di sini? Bisa buat dong. Cek ya. Bisa, Om. Nah, bisa. Untuk surat-surat di sini terjamin kelengkapannya. Ya. Dan buat teman-teman semua dari luar kota pun bisa hubungin Pak Denis untuk janjian kalau misalkan mau datang ke sini ya, Pak, ya? Siap. Oke, seperti itulah teman-teman, review singkat saya mengenai showroom Maju Motor. Ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dan juga bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan thank you Pak Denis sudah dibantu. Thank you, Om. Oke, sama-sama, sampai bertemu Om. Di video selanjutnya ya teman-teman. Ya.